Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya di Iput Astu Channel. Dan kali ini kita akan mendaki ya guys, saya mendaki di Gunung Taimonsan, gunung tertinggi kedua di Hong Kong dengan ketinggian 957 meter atau 3.140 kaki. Wow, tinggi. Yuk kita ikuti keseruan petualangan kita yuk guys. Dan kita mulai berada di MTR Sung Wan Exit ya guys ya. Lalu kita belok kiri, naik tangga, itu ada dua tangga, kita naik sampai jalan raya. Dan setelah sampai jalan raya, kita cari bus stop ya guys ya, untuk bus nomor 51. Kita tunggu busnya di sini guys. Kita turun di Taimonsan Country. Dan kurang lebih dari Sung Wan tadi kita ada 12 station ya guys ya, sampai di Taimonsan Country Park sini. Nah, kita turun di sini. Kita dari bus stop tadi kita balik arah lagi ya guys ya. Kita naik ke sini. Kita jalan sini ya guys ya. Dingin sampai sini. Dan saya akan berjalan dengan jalan pintas ya guys ya. Saya tidak akan jalan lewat jalan raya yang ada pelang Taimonsan Country yang besar itu ya. Kita jalan ke atas sampai ketemu kedai atau toilet ya guys ya. Saran saya sebelum naik ke atas kita pergi ke toilet dulu, karena di atas nanti tidak ada toilet, jadi teman-teman bisa pergi ke toilet di sini dulu ya. Nanti akan naik ke puncak itu ya guys ya, sudah kelihatan puncaknya, puncak Gunung Taimonsan, gunung tertinggi kedua di Hong Kong. Sudah kelihatan guys, nampak cantik. Ada orang goes. Wow, hebat, luar biasa guys, sampai ketinggian goes. Thank you.
sudah kelihatan bawah ya guys ya. Nampak cantik masih di sini, apalagi nanti di atas. Bila capek di sini ada tempat buat ngopi ataupun sarapan dulu ya guys ya. Sudah bisa duduk-duduk. Dan ini puncaknya sudah kelihatan jelas. Wah, cuacanya cerah sekali. Ternyata banyak yang jalan, banyak yang hiking ke sini. Orang tua tuh banyak juga. Wah, kita masih jauh lagi, guys. Kita lanjut jalan lagi. Go 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 go. Go Mbak Suci. Tadi kita turun di sini ya, guys ya. Di terminal sini. Dan kita jalan sampai di sini. Belum ada separuh guys, dan kita nanti masih jalan lewat sini. Ini jalannya sampai tutup sini. Kita teruskan perjalanan guys. Allah, cantik guys. Wah, belum sampai puncak. Wah, masya Allah, cantik banget guys. Sudah kelihatan bawah Hong Kong, kelihatan dari sini. Masya Allah. Wow. Ah, masya Allah, cakep guys. Soyan. Di sini adalah stasiun terakhir mobil atau taksi berhenti ya guys ya, tidak bisa naik lagi ya. Kita bisa kalau dari mana tadi MTR tadi naik taksi bisa ya, kurang lebih bayarnya $100 ya sampai sini. Dan kita akan naik ke atas lewat jalan sini karena ini ditutup, mobil tidak bisa masuk. Banyak orang hiking guys. Dia bilang boleh, cantik, sangat cantik. Wah, lari dia. Kita jalan bareng sama orang Hong Kong. Mau kita hiking. Sudah nampak kelihatan bagus guys. Nampak sekali. Wah. Orang gue sampai atas. Nah, di sana ada orang camping. Ada orang camping, guys. Nah, tuh, kelihatan tendanya.
Sebentar lagi kita sampai di puncak, guys. Oh yes, sebentar lagi kita nyampe, guys. Nah, kita naik ke situ. Puncaknya sebentar lagi, guys. Nah, ini ada orang, guys. Kelihatan siapa? Ayo, 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 bisa, 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 bisa dia, guys. Mos-mosan, ternyata butuh perjuangan mau sampai ke puncak. Belum sampai puncak lagi nih, guys. Sebentar lagi, guys. Semangat, semangat, semangat. Jalurnya berkelok-kelok seperti ular. Wah. Kita tadi nerabas lewat situ ya, guys. Naik. Kita merangkak-rangkak. Ya. Kita sampai ke puncak, guys. Sebentar lagi, guys. Kita suruh motoin ya, guys, ya. Dari tadi banyak foto sama orang ini. Jadi sam. Oh yeah. Sampai puncak, guys. Oh,
Dan kita sudah sampai ke puncak ya guys ya, puncak Gunung Paimonsan, gunung tertinggi kedua di Hong Kong dengan ketinggian 957 meter atau 3140 kaki. Gunung Paimonsan yang terletak di pusat adalah puncak tertinggi di Hong Kong guys. Berkat tingkat kelembapan yang tinggi, ini adalah dinasti terbasah di Hong Kong ya guys ya. Paimonsan juga dikenal karena menawarkan pemandangan yang indah. Yang indah guys. Jadi bisa jadi tempat dinasti para fotografer untuk mengambil video atau foto guys, karena cantik. Kita bisa melihat kota Hong Kong dari atas. Wah, dan di sini cuacanya sangat sejuk ya guys ya. Termasuk puncak terdingin di sini. Kita jalan dari bawah kurang lebih 3 jam ya guys ya, sampai atas. Perjalanan yang sangat menyenangkan guys. Tidak sedikit pun terasa capek, meskipun tadi awalnya kita ngos-ngosan ya guys ya, tapi menyenangkan sekali. Kita bisa melihat keindahan Hong Kong dari atas guys. Wow. Ini kita di paling puncak sendiri. Dalam meramu, aku kan menyanjungmu. Dalam putihmu, aku kan berbagi. Ku yakinkan kepadamu, ku bawa semua mampuku. Ku bangun demi... Wah, cakep guys. Hong Kong kelihatan dari sini. Cakep guys, itu perbatasan Cina nampak guys. Itu setelah danau-danau itu, nah itu Cina guys. Sen. Subhanallah, terlihat cakep. Nah itu Shenzhen ya guys ya, Shenzhen kelihatan dari sini itu. Nah, perbatasan antara Hong Kong dan Shenzhen dan Cina, lihat tuh. Insya Allah. Kita masih berjalan menuju gunung itu guys. Masih panjang lagi perjalanan kita. Jalan menuju pulang, nama jalannya panjang ya guys ya. Karena saya ambil rute berangkat dari Sungwan dan pulang atau turun di Taipo ya guys ya, jadi rutenya sangat panjang. Dan untuk teman-teman jika tidak ingin dengan rute yang panjang, bisa tadi sampai di puncak teman-teman bisa balik arah lagi turun di Sungwan lagi ya, jadi tidak memakan waktu yang lama. Kalau turun di Taipo mungkin
lama karena waktunya sangat panjang sekali. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman video dari kami. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel Iput Astu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.